modus menggunakan artis ini adalah cara yang paling paling efektif, karena artis ini, orang bayar artis itu nilainya bisa beda-beda dan nilainya bisa fantastis, sehingga misalnya artis A dan B itu akan sulit diketahui berapa rata-rata rate-nya gitu ya. Jadi dia dapat uang dari seseorang, kemudian ternyata uang itu uang haram, itu mudah untuk menutupinya karena memang artis ini secara profile itu layak mempertontonkan atau mempertunjukkan profile yang kaya atau misalnya mewah ya, punya kehidupan mewah. Ya, dan juga begini Mbak, menggunakan artis public figure sebagai orang yang menikmati atau memperoleh atau menerima titipan sementara tindak pidana pencucian uang itu bukan hal yang baru ya.